Ya, oke, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang nonton video ini, semoga masih hidup ya. Jadi untuk hari ini kita bakalan lanjutin lagi seperti biasa. Kita bakalan lanjutin lagi untuk game Citampi Stories ya. Jadi kemarin itu nggak jadi beli rumah karena butuh persyaratan lagi. Dan ya, aku udah nyelesain beberapa, mungkin tinggal sisa satu lagi ya. Kan kemarin itu syaratnya adalah untuk jadi butuh dua hati untuk 12 penduduk gitu kan. Dan kita baru punya berapa nih? Kita bakalan cek langsung ke area 3. Kita bakalan tanyain langsung lagi. Ya, karena kemarin juga sambil karena waktu itu juga aku sambil kerja-kerja kayak gitu. Ini uangnya udah kekumpul 10.000 ya. Dan kita bakalan cek ke area 1. Oke. Oh, ternyata ini ada kayak cerita-cerita gitu ya. Ya. Weh, dapat pancingan loh, men. Oke, dan kita di sini bakal langsung aja cek ke area ini. Wow, ngelag-ngelag, guys. Di sini kan ada di sini rumahnya. Oke, kita langsung ke sini, guys. Cek lagi gitu kan, cek lagi. Oke, nah. Oke, baru berapa ini? Aha. Baru 11, tinggal satu lagi berarti ya. Kita bakalan cek siapa yang paling rentang. Oh ya, mungkin ini nih. Dia ada di sini gak ya? Ada kalau gak salah sih, siapa tuh yang kerjanya itu di warnet, kalau gak salah itu tinggal dikit lagi itu dapat 2. Kita bakalan langsung ke dia. Kebetulan juga lagi buka ternyata tokonya. Oke. Ngobrol. Dapat 2 langsung. Ya, dapat 2. Kita langsung beli rumahnya ya kan. Wih, dapat apel. Dapat apa? Dapat semangka ya kan. Kita harus cepat-cepat tamatin ini karena aku nggak mau punya ini apa? Sudah, karena aku itu udah mulai males main yang kayak gini gitu kan. Jadi aku mau cepat-cepat di ini tamatin. Kita bakalan coba beli rumah ya kan, apakah ada persyaratan lagi atau tidak gitu kan. Kalau ada persyaratan lagi, wah, gak bener ini game, terlalu banyak persyaratan gitu kan. Yap. Apakah kamu mau membeli rumah ini, harganya RC 8.000, yes. Kita udah beli rumah dan ini udah rumah sendiri gitu kan. Oke, setelah ini kita bakalan apa ya? Ini barang-barangku yang ada di area 1 ya. Area 2. Di kosannya si Pok Lela itu. Jadi uangku di sini sisanya itu 2.200 dan kita bakalan ngumpulin lagi buat beli cincin ya kan. Kita coba kebakalan ajak nikah kita coba ya kan si Tasya. Si Tasya ajak nikah apakah dengan hati berapa ini? 3 kalau nggak salah. Tasya itu baru 3 hatinya kalau nggak salah. Ya, 3. Apakah dengan hati 3 bisa diajak nikah atau belum? Kalau belum ya kita ini ya, apa namanya? Ya, kita tambahin apa? Harus cari cara buat nambahin hatinya lagi ya kan. Mungkin agak lama lagi jadi aku mungkin skip lagi gitu kan. Ya, kita bakalan kerja. Ini ada yang beda ya. Di sini aku pas game gitu kan. Aku facecam ini ya, apa namanya, mungkin kalau lagi mau gitu kan. Jadi kalau nggak mau mah ya nggak facecam ya. Dan udah selesai, kita bakal langsung lanjut ke, jika hubungan pertemanan sudah berjumlah 2, pergilah ke area 1 pagi hari Selasa, pada hari Selasa, Kamis atau Sabtu siang. Harus siang hari. Aku kan tadi ini udah sore cuy.
Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah dua, pergilah ke area toko sepeda di Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan atau Minggu siang-siang lagi ya. Ternyata harus siang. Terus siapa lagi nih? Ini mungkin nanti aja lah. Kalau santai kita bakalan tambah-tambah dulu hati ya kan, sambil kerja dan kita langsung tidur. Ini udah bisa nikah nih kalau udah gini. Oke. Nah, antara kita nikah atau ini nanti, mungkin setelah episode ini mungkin udah part ini kita bakal nikah ya deh kayaknya, atau mungkin kagak, gak tahu juga sih. Apakah kamu ingin olahraga? Enggak lah, nanti aja. Oke, tujuan hari ini adalah kita bakalan nemuin si Tasya, nambah-nambah hati gitu kan. Itu baru 3, berarti kita sekalian kerja juga. Jadi aku simpulin dulu deh. Simpulin dulu deh di sini. Di sini kita bakalan ngumpulin uang dulu buat beli cincin. Nah, setelah beli cincin kita bakalan ini ya, apa namanya? Nambahin hati atau coba dulu kasih ke si Tasya. Kalau si Tasya-nya langsung mau, berarti kita mungkin tamat gitu kan game ini. Bukan tamat ya, memang tamatnya aku cuma sampai nikah ya. Dan kalau masih enggak mau, terus dia butuh persyaratan kayak penuhin hatinya gitu kan. Hatinya kan baru 3 tuh. Nah, harus 5 kan. Ada slotnya itu 5. Nah, mungkin harus full 5 itu bisa di ini lagi. Tapi mungkin agak lama ya. Jadi karena satu kali ininya juga cuma nambah satu deh. Yang paling cepat itu kalau kita kasih hadiah ya kan, mungkin hadiah buku novel atau kayak biasa itu kalung gitu kan. Jadi kita di sini bakalan coba beli dulu kalungnya. Kayaknya penuh deh. Kita jual dulu aja beberapa barang yang tidak dibutuhkan. Kocak gimang lah. Yang tidak butuhkan adalah ini. Yes, oke. Ini, oke. Ini. Malu kali lah jadi tuang sampah. Kita beli kalung coba ya. Oke, terus kita kerja lagi. Ini baru punya 2.500. Kita berdoa dulu di masjid ya kan. Seperti biasa kita bakalan berdoa dulu di masjid. Di masjidnya guys. Oke, kita berdoa langsung. Oh ya, aku baru tahu juga ini ternyata bisa apa, maxnya cuman sampai ke ini ya, level apa, nah komunikasi 5 ini, 5 ya ya, komunikasi cuman max sampai 5. Mungkin ini juga sama ya, semuanya sampai 5 maxnya. Dan oke, kita bakalan di sini bakalan berdoa dulu untuk nambahin rezeki kita agar lebih cepat dapat duitnya ya kan. Ini video agak ini sorry banget ya kalau agak ngelag-ngelag gitu atau kualitas gambarnya nggak bagus, kualitas videonya gitu kan. Oke, kerja langsung, klik kerja. Oke. Baru terkumpul 2.983, itu baru terkumpul segitu. Dan kita bakalan langsung kerja lagi. Setelah ini OTW, kita bakalan langsung tambah-tambah hati atau kasih lamar-lamaran gitu kan. Ngelamar si Tasya. Aha. Oke, simpan dan tidur. Kalau game ini tamat kita main apa ya? Aku sih maunya live streaming sih. Tapi karena beberapa hal jadi aku nggak bisa live streaming. Oke, apa yang harus dibahas lagi ya? Ya, jangan lupa juga buat kalian yang baru mampir ke channel ini ya, walaupun mungkin yang mampir ke channel ini cuma teman-temanku doang. Jangan lupa ya, mungkin ada dari kalian yang nonton video ini yang ngebosenin, jangan lupa untuk subscribe ya. Aku harap sih
tahun ini bisa nyampe 1000 subscriber ya kan. Ini udah 1 tahun gitu kan channel ini berdiri di YouTube. Aku ngebikin channel ini udah 1 tahun. Ternyata itu rekor yang paling lama juga ya. Untuk 1000 subscriber apalagi untuk jam tayangku itu belum naik sama sekali ya, belum 1000 jam tayang belum. Baru 500 kalau gak salah. Itu 1 tahun loh, cuma 500 jam. Itu ya karena memang yang nonton itu mungkin memang 1 menit atau 30 detik itu kan, enggak sampai 1 menit ada gitu. Ya memang kebanyakan juga karena bosen gitu kan kontennya yang enggak apa gitu. Kalau ini tamat kayaknya aku main game ini deh. Kayaknya aku kalau game ini udah tamat. Oh ya, jangan lupa juga untuk ini ya, untuk ikuti halaman Facebookku itu di add ya. Karena aku juga mungkin bakalan sering untuk live streaming di Facebook. Ya, untuk live streaming di Facebook itu lebih stabil untuk jaringannya, dan kalau di YouTube itu emang agak nggak stabil gitu kan sering kali. Nanti aku di Facebook bakalan live streaming kayak game yang ngasah otak gitu, mungkin tebak gambar, mungkin berain apa gitu kan. Mungkin itu rencananya ya. Dan juga jangan lupa juga untuk ikuti aku di aplikasi Omletnya gitu kan, di Omlet Arcade. Itu di sana juga aku bakalan sering live streaming, mungkin ya live streaming untuk Mobile Legend. Oke, di sini kita udah kekumpul 3600 ya lebih, dan kita bakalan beli, aduh sendawa, kita bakalan coba beli. Kita ini dulu cek inventory-nya penuh belum. Oke, dan ya kita bakalan coba di sini beli Derigo, beli. Ini untuk game Titan Pistoris belum ada updatean lagi ya. Beli. Oke, udah kebeli. Kita bakalan coba cari si Tasya gitu kan. Buat coba dulu lamar ya. Kita cari di peta. Dia ada di sini mungkin. Ayolah, di mana kowe? Kok gak ada? Oh ini dong, di area 3 dong. Di dekat rumah kita dong. Kita ke area 3. Ngelek-ngelek ini kita ke area 3. Aduh, mungkin dia udah gak ada di area 3 deh. Dia pasti ke area 4 deh. Ada apa ini? Aha. Oh ini cerita yang gak ini ya. Karena kan kita udah ngasih hati dua, jadi mungkin pasti ada story-nya gitu kan. Ya walaupun aku sih agak males ya buat nentuin waktunya gitu kan. Oke, skip aja lah, lama. Kita cek lagi coba dia ada di mana. Di area ini nih. Tuh kan. Ah, nah besok aja lah. Kita di sini bakal langsung ke rumah dan tidur dulu. Besok kita bakal langsung coba lamar. Kalau nggak bisa, kalau ternyata butuh hati penuh, ya udah kita bakalan coba buat menuhin hatinya gitu kan. Ya segera tamatlah. Saya bosan nih, mulai bosan-bosan nih. Juga penyimpanan ini udah mulai-mulai habis gitu kan. Oke, ini udah pagi. Kita bakalan cek di sini di peta apakah dia udah bangun. Bangun. Di mana kowe? Di mana? Oh, nah. Ada di sini tuh, di area 3 ini. Dia emang sering nongkrong, mungkin ada di taman. Aduh, kesemutan, coy. Oke, kita bakalan cek langsung ke atas. Biasanya dia di sini deh nongkrong sama si biasanya sih di situ kan. Ada di sini, bro. Kita coba cincinnya alihin ke sini. Bisa gak ya? Ini keputusan yang akan sangat mempengaruhi hidupku. Aku harus mengenalnya lebih baik dulu sebelum melakukan hal ini. Kan? Kita harus menungin dulu hatinya ternyata, coy. Oke lah. Kita menungin hatinya pakai apa ya? Biar lebih cepat gitu kan.
atau kita skip dulu aja ya. Jadi nanti setelah aku itu penuh si apa si hatinya, jadi aku nanti record lagi mungkin kayak gitu biasa. Soalnya ini masih lama loh men. Jadi di sini itu kalau kita mau menuhin hatinya itu kita harus pulin ininya nih. Bukan kita butuh 150 kayak gitu percakapan gitu kan ini itu. Itu pasti lama banget, jadi mungkin aku skip dulu aja lah. I'm sorry.